turn into the sun, which tries to blind our eyes. Oh, we're dancing forever under the beautiful skies. Somewhere over the ocean, a spark just to ignite. I'm stuck in my hometown, waiting for your reply. All I see is darkness, there's no sound, only silence. You could change. Photos that remain, still lost in oblivion, no one to show the way. Ooh, climbing a mountain to reach my highest goals. You'll never understand how I thought you were the one. All I see is darkness, there's no sound, only silence. You could change everything tonight. This is your chance to do something right. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kalian sudah lihat tadi video gimana gue dapetin ya pedan baru namanya Shining Vulcan's Hammer, Warrior's Hammer. Warrior's Hammer apa sih, apa sih? Ya, ini dia Warrior's Hammer. 95% construct saat di start, kalau yang biasa 80%, bedanya cuma 10% doang. Oke. Sekalian kalian sudah lihat tadi gimana gue dapetin Light of Honor-nya. Sebenarnya sih ada 6 ya di sini, tapi di sini ada 5, 1 2 3 4 5, tapi satunya udah kepake. Jadi sebelum kita combine, kita lihat dulu aduh notifikasinya ya teman-teman. Sini ada paca. Oke. Oke, ini dia. Jadi ada 4 Light of Honor-nya, ada completion, bankrupt, travel dan high class. Nah, kebetulan gue udah dapat yang completion, bankrupt sama high class, tapi travel nggak dapat, tapi it's okay. Kita akan lihat dulu ya kalau completion apa-apa aja yang didapat. Ada 42% refund saat ke area kita, terus ada out event 1, terus kalau double 25% menambah out event, kalau full berarti nggak ditambah lagi. Satu lagi apa, saat ke area kita akan menambah tol 2 kali lipat. Kalau bankrupt ada 4 juga. Pertama, kalau lawan ke arah ke area kita, maka kita akan mengambil 14% marble-nya. Terus ada kesempatan 40% untuk merobek angel card saat lawan ke landmark kita. Terus ada saat tiba ke landmark kita sendiri, maka iya magnet ini ya, 50% untuk menarik lawan yang berada di 3 blok front to your, ke landmark. Menarik ya lawan yang berada 3 blok di dekat landmark kita. Terus satu lagi 40% bebas biaya ambil alih, dan sekaligus apa namanya, mendouble fee saat diambil alih. Kalau travel itu ada 4 juga, 35%
kalau travel setelah mendapat 3 kali dadu double, terus ada juga 15% menuju kalau travel setelah bayar tol saat berada di area lawan, terus ada lagi saat tiba di penjara langsung keluar 80%, tapi tidak ada efek double ya. Kalau misalnya keluar dari penjara terus dapat double, maka selanjutnya nggak ada roll dadu lagi. Terus saat lewat start dapat gaji 80%. Nah sekarang yang high class itu ada 4 juga di sini. Dia punya kesempatan 20% double, terus ada kesempatan 50% merobek angel card, terus ada di sini sama kayak tadi 45% untuk membebaskan biaya ambil alih dan sekaligus mendouble atau dua kali lipat biaya sewanya saat ambil alih. Terus di sini terakhir saat lewat start dapat gaji 85%. Oke, kita langsung aja combine ya. Kebetulan udah ada 5 di sini dan gue akan mencocokkan dulu ya. Bankrupt, Compassion sama Hack itu cocoknya di mana? Kalau Bankrupt boleh lihat dulu ya. Kalau ini bentar. Mungkin kalau Bankrupt gue taruh di sini Shiny Royal Monument. Oke, kita langsung coba combine. Oke, ini Bankrupt, mudah-mudahan UA-nya bagus ya, teman-teman. Oke, let's go. Kita dapat apa? Wow, 40%. Wow, ini bagus nih. Bebas biaya ambil alih dan langsung double biaya sewanya. Oke, bagus. Terus kita akan coba completion. Gua akan cocokkan dulu yang mana ya. Completion mungkin gua akan cocokkan ke ini ya, Spirit of Destiny-nya Athena, karena ini UA-nya jelek, nggak begitu bagus, jadi gue akan coba combine ke situ. Mana dia ya? Oke, ini kita akan coba completion, mudah-mudahan UA-nya bagus ya, teman-teman. Oke, let's go. Oke, what we got? Win double. Wow. Oke, nambah odd event ya kalau dapat double. Wow, keren. Oh, jadi cuma satu mungkin ya. When roll double 25%, got odd event item free. Cannot get it if you had. Oke. Ngerti. Udah. Oke, kita coba lagi. Bankrupt. Oke, Bankrupt mungkin gua akan cocokkan ke apa ya? Waduh, nggak ada. Oh, mungkin kesini aja, ke Perform Magnetic Core. Itu sama aja pendan yang untuk membangkitkan lawan ya. Oke, kita coba combine. Oke, let's go Bankrupt. Oke, it's you. Oke, mudah-mudahan UA-nya bagus juga ya, teman-teman. Semoga nggak melenceng dengan pendannya ini. Oke, come on, let's go. Oke, apa yang kita dapat, teman-teman? Apa yang kita dapat? Wah, udah dapat sih, tapi wah, cocoknya. Bisa. Oke, good. Selanjutnya, completion kotor di mana ya? Completion apa ya? Aduh, bingung. Pendannya juga segini. Ya gini-gini amat kurang. Compassion, mungkin gue ganti ini aja ya. Soalnya udah ada di mana ya? Udah ada di sini sih. Atau kita ganti aja yang ini ya? Ya udah di sini aja. Sini aja ya, teman-teman. Atau sini aja ya? Oke, di sini aja. Oke, kita coba. John of Arc Sword. Oke, gua unequip dulu.
kita combine lagi compression. Waduh, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bagus. Okay, let's go. Apa yang kita dapat? Aduh, sama aja. Lidback udah nggak usah di combine kalau gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita cari lagi. Masih ada satu yang high. Ini yang paling bagus katanya sih. Tapi kita lihat, udah lupa sih apa ability-nya. Kita lihat lagi. Oh, sorry. Di sini kalau high. 25% double, robek angel card 50%, bla 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 bla. Oke. Oke, mungkin ke ini Lexus Reborn. Oke, kita coba ya. High-nya ke situ, mudah-mudahan bagus. Atau mungkin oke. Okay. Ya apa-apa sini aja. Mudah-mudahan bagus. Aduh, agak bingung sih kalau dapat double harusnya pakai unexpected dong. Atau nanti aja. Gimana ya? Waduh, labil, bingung gua. Oke. Okay. Nah, ini sih bagus. Ini Deserted Island, Golden Ticket. Ini aja ya. Ini kayak unexpected juga. Oke, ini kita coba di sini aja. Wah, pinannya Light of Honor-nya juga nggak pasti sih. Random, nggak kayak yang lalu udah ketahuan Light of Honor-nya mau taruh di mana. Oke, kita ganti di sini aja. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan dapat double ya, teman-teman. Oke. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, let's go. Double please, double. Waduh. Oke. Okay. Udah kepake semua. Masih ada satu, teman-teman. Masih ada potongan Light of Honor-nya, tapi nanti karena pendan gua habis dan diamond juga innalillahi. Ya. Oke, okay, mungkin sampai di sini dulu video dari gua. Thank you for watching, teman-teman yang udah setia nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen ya, komen video ini, dan paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk channel gua. Oke, okay, see you on next video. Bye.